Viral cowok sholat di kursi penumpang KRL, publik tertampar lihat videonya. Aksi cowok sedang sholat di kursi penumpang KRL jadi viral. Momen itu langsung menampar dan menggetarkan hati publik begitu tersebar luas. Peristiwa itu direkam oleh penumpang lain dan dibagikan oleh akun TikTok. Hingga berita dipublikasikan, video itu telah disaksikan 500 ribu kali dan mendapatkan 50 ribu tanda suka. Seorang cowok duduk di kursi penumpang kereta rel listrik atau KRL. Ia terlihat sedang menunaikan ibadah sholat sambil duduk di kursi penumpang. Cowok ini melepaskan maskernya saat sedang sholat dalam KRL. Aksinya itu ternyata mendapatkan perhatian penumpang lainnya yang ikut merekam momen tersebut. Penumpang KRL itu mengaku tertampar saat menyaksikan cowok itu sholat. Apalagi ia mengatakan dirinya selama ini tidak rajin sholat. Sang perekam video ini pun berharap agar perjalanan cowok itu lancar. Ia juga mendoakan sang cowok selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Penumpang yang merekam momen tersebut juga memberikan penjelasan tambahan. Ia mengatakan sang cowok langsung memakai masker begitu selesai sholat. Warganet yang menyaksikan video itu juga ikut tertampar dan terharu. Mereka menuliskan beragam komentar dukungan dan doa kepada pemuda tersebut.